Terdahulu, Mahkamah Belanda mensabitkan kesalahan terhadap tiga tertuduh dengan hukuman penjara seumur hidup dan menggugurkan tuduhan terhadap seorang lagi individu yang didakwa menembak jatuh pesawat MH17 menggunakan peluru berpandu buatan Rusia di ruang udara Ukraine ketika ia dalam perjalanan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur pada 17 Julai 2014. Dalam pada itu, Menteri Luar Australia Penny Wong menggesa Rusia menyerahkan tiga tertuduh itu yang tidak menghadiri perbicaraan kes berkenaan. Ketua panel hakim Henrik Stenhuis berkata ketiga-tiga tertuduh didapati bersalah atas dakwaan membunuh dan sengaja menyebabkan nahas pesawat Malaysia Airlines itu. Panel hakim sebulat suara mendapati dua rakyat Rusia, Igor Girkin dan Sergei Dubinsky, serta seorang warga Ukraine, Leonid Kharchenko, bertanggungjawab memindahkan peluru berpandu BAK dari pangkalan tentera di Rusia dan menempatkannya ke tapak pelancaran. MH17 ditembak jatuh menggunakan peluru berpandu BAK yang dilancarkan dari kawasan berhampiran ladang pertanian di Pervomaisk, timur Ukraine. Ia mengorbankan kesemua 298 penumpang dan anak kapal. Bukti bagaimanapun tidak mencukupi untuk mendakwa seorang lagi warga Rusia, Oleg Pulatov, yang menjadi satu-satunya defendant di wakil peguam. Perbicaraan yang bermula pada Mac 2020 itu bagi mendapatkan pembelaan terhadap kesemua mangsa penumpang dari 10 negara termasuk 196 warga Belanda, 43 rakyat Malaysia dan 38 warga Australia.